Negeri berkebajikan merangkumi prinsip keadilan, kebajikan dan kesejahteraan sebagai asas pentadbiran perundangan dan pembangunan. Inisiatif Urus Setia Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kelantan telah mengadakan seminar Kelantan Menerajui Perubahan Dasar Berkebajikan bertempat di Dewan Bunga Raya Pantai Seri Tujuh Tumpat pada 26 April lepas. Program ini dianjurkan bagi pembangunan negeri Kelantan dalam bentuk kesejahteraan selaras dengan kehendak negeri Kelantan, negeri berkebajikan, membangun bersama Islam. Menurut Esko Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Teknologi Hijau Kerajaan Negeri Kelantan, dasar berkebajikan dan kesejahteraan rakyat perlu dibangunkan dan dibudayakan dalam masyarakat kerana ianya menjadi tonggak utama Kerajaan Kelantan. Pembangunan masyarakat perlu dititikberatkan dan menjadi prasyarat utama dalam membentuk bi'ah solehah yang terarah kepada terbangunnya keamanan dan kebahagiaan dalam sesebuah negeri. Berkebajikan dan kesejahteraan ini perlu dibangunkan secara kolektif melalui pemantapan nilai-nilai murni seperti menyebarluaskan konsep ta'awun, iaitu tolong-menolong, dan mengelakkan permusuhan dalam masyarakat. Menggalakkan sikap berlomba-lomba berbuat kebajikan dalam masyarakat, membela dan membangunkan golongan duafa dan orang kurang upaya, serta menjaga kebersihan, menitikberatkan keselamatan, saling menghormati dan membudayakan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Dasar berkebajikan dan kesejahteraan rakyat negeri Kelantan digubal sejak tahun 2013 dan dibentangkan kali pertama pada 2015 di program Kolokium Dasar Berkebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Kelantan. Pembentangan dasar berkebajikan telah disampaikan oleh dua tetamu khas iaitu Muhammad Hanafi Maulud, Pengarah Jabatan Kebajikan dan Masyarakat Negeri Kelantan yang bertajuk Kebajikan dari Sudut Pembangunan Komuniti, dan juga Tuan Muhammad Saripudin Tuan Ismail, Pengarah Yayasan Amanah Tok Kenali dengan tajuknya Kebajikan dari Sudut Pembangunan Rohani. Turut hadir sama Adun Gua Puriuk, Adun Cetok, Ketua Jajahan Tumpat dan Ketua-Ketua Jabatan.